Halo, Riviel. Hah? Kok? Lu? Ada apa, Riviel? Terlicit. Ada barang aku di sini. Nggak. Gue pasti lagi gak sadar. Nggak akan mungkin dia datang selain di dalam bawah sadarku. Aku mendengarmu, Riviel. Apalagi maumu? Katakan sekarang! Seharusnya, akulah yang menyerah rezeki padamu. Apa maumu sekarang? Kenapa sih? Setidaknya biarkan aku melakukan apapun itu dengan caraku di sini. Kau sendiri yang mengatakan... Mengatakan apa? Aku hanya mengatakan gunakan kemampuanmu untuk kembali menjadi dirimu sendiri, Riviel. Tanya apa? Mau pergi? Ya lagi apa yang kudapatkan? Pada akhirnya juga aku akan tetap ada di sini. Bagaimana jika aku mengatakan The Seven Armor lah yang akan membawamu kembali dari sini? Masih tidak ingin menyerahkan diri sendiri, Riviel. Sudah kuduga kau akan mengatakan hal itu. Aku tidak sebodoh itu untuk tidak bisa memahami apa maksudmu dari awal. Lagian, siapa juga yang ingin kembali? Apa maksudmu? Aku bisa melakukan apa yang kuinginkan di sini. Walaupun aku juga memahami dunia ini penuh dengan kekacauan. Ya tapi setidaknya aku bisa berdamai dengan diriku di tengah kekacauan ini. Lalu apa lagi yang aku cari? Sebegitunya dunia ini telah mempengaruhi muridnya. Jadi nih, dari mana kau mendapatkan senjata itu? Lihat-lihat, apakah kau masih ingat dengan diri sendiri itu, Riviel? Tunjukkan kalau kau memang menguasai senjata itu sebagai bagian dari koleksi. Itu yang kau mau lihat. Cukup menghibur. Apalagi yang kau inginkan? Aku tetap tidak akan ingin kembali ke tempatku berada. Biarkan aku di sini, apa salahnya? Itu kau mengingat seperti dulu kala. Cinta itu kau menghidupi. Eclipse yang tak mungkin juga sini. Apa yang kau mau lakukan kepada Eclipse, ha? Kau buktikan di sini, Vial. Ini satu orang yang aku tahu menguasai Antiteris. Dan kau tidak mungkin orang itu. Thank you.
Sudah aku bilang, kalau ini yang membuka diri, gagal melewati ku kali ini. Konsekuensinya, hancurlah Eclipse. Lalu apa? Kau sudah menghancurkan apa yang kubuat di sini. Satu-satunya hal yang memiliki arti buatku hanya ini. Riziel, Riziel. Apapun yang kau katakan, kau harus ingat satu hal. Kau hanya kau yang membuka dengan dirimu sendiri. Kenapa? Ragnarok datang sini kah? Ular siapa ini? Eclipse hancur. Maya, Eclipse hancur. Hah? Lu ngomong apa sih? Eclipse gak kenapa-napa. Hah? Berarti tadi. Tadi apa? Buku apa itu? Hah? Gue juga gak tahu. Peringatan. Emang habis ada apa di sini, Viol? Nah, udahlah, nggak usah kita bahas. Lo tiga udah bahas sini ngapain, Noya? Ya gue cuma mau lihat perkembangan base kita aja. Sekalian ada beberapa hal yang mau gue sampaikan ke lo. Terkait apa? Penghakiman Ragnarok. Lah, kalian sih jadi melakukan penghakiman kepada Ragnarok? Penghakiman sudah dilakukan. Kita berhasil memberi pelajaran dan peringatan untuk Ragnarok. Ya walaupun beberapa dari kita ada yang gugur dalam peperangan melawan Ubi. Dan banyak juga totem yang pecah pada perang tersebut. Lalu kesimpulannya? Ya, cahaya sudah bertemu langsung dengan kegelapan yang ada di dalam tubuh Ubi. Cahaya yang pada akhirnya membawa kemenangan pada kita. Cahaya? Dewi yang waktu itu kau bilang kepadaku itu? Iya, kekuatan Dewi yang akhirnya memberi peringatan kepada Ubi secara langsung. Lu ingat dulu, gue pernah mengatakan bahwa Dewi tertarik kepadamu. Di saat itu lu membuat Eclipse base ini dengan pattern cahaya. Iya, gue ingat. Inilah yang kumaksud pada saat awal lu mulai membangun base ini. Ini adalah pemberian dari Dewi langsung kepada gua. Tapi ini bukan sayap gua, ya. Ini cuma titipan. Akhir-akhir ini cahaya mulai memperlihatkan kekuatannya terhadap kegelapan. Karena jika kegelapan terus melakukan apa yang dia inginkan, dunia bisa hancur karenanya. Dan Dewi tidak ingin hal itu sampai terjadi. Lalu bagaimana dengan Ubi dan para anggota Ragnar? Kita hanya bertemu dengan Ubi dan Ajul di saat hari penghakiman kemarin. Ajul juga berhasil kita bunuh pada saat itu. Lalu apa langkah selanjutnya?
setelah Ubi dan Ragnarok mendapatkan peringatan dari kita. Lalu apa? Sudah pernah kukatakan bahwa hawa nafsu akan bangkit. Kita harus memastikan bahwa senjata selanjutnya yang akan turun itu jangan sampai berada di tangan Ubi atau siapapun dari Ragnarok. Oke, tapi bentar Noya. Lu gak berpikiran kalau Aliansi sekarang udah tahu bersembunyi Ragnarok yang baru? Secara logis kan harusnya mereka akan mulai bergerak lagi. Ya biar kita gak bisa nemuin mereka. Ya hal itu udah pasti. Makanya itu, kita harus lebih waspada dengan pergerakan mereka ke depannya. Bahkan tempat ini bisa aja jadi terancam. Apalagi sejak waktu itu lu mengatakan ada anak Fenrir yang datang. Tahu sendiri kalau Fenrir memiliki kekaitannya dengan Ragnarok. Ya intinya berhati-hatilah di sini. Ya terkait itu pasti akan kuberitahu lah kalau setiap ada kejadian tempat ini. Dan kupastikan tempat ini segera tuntas sebagai tempat di mana cahaya bisa menyinarinya. Baguslah. Oh iya, mulai sekarang lu gak sendiri lagi. Jangan kaget, tapi lu pasti pernah tahu orangnya. Dia bagian dari Eclipse mulai saat ini. Tapi masih belum gua terima. Siapa? Ya setidaknya gua gak bakal sendiri di sini.